Pak Ronald, yes. Tanya dong, Gen Z itu kan juga mulai udah ada banyak tuntutan nih buat cepetan merit, tapi kebanyakan belum pada punya rumah, gimana dong? Saya bisa ngerti, sudah pengen nikah, sudah pengen punya anak, tapi tidak ada rumahnya, gimana toh? Sebenarnya yang perlu dicemaskan sekarang bukan hanya rumah, tapi yang perlu dicemaskan sekarang adalah penghasilannya. Punya rumah tuh sekarang sudah nggak relevan lagi. Kenapa gini? Karena rumah sekarang sama rumah dulu beda. Kalau rumah dulu dengan gaji tuh masih bisa membeli. Kalau rumah sekarang sudah nggak masuk akal lagi. Misalnya sewa rumah mungkin sekitar 10 sampai 30 juta setahun, tapi beli rumah bisa 1,5 M, bisa 2 M, harganya sudah terlalu jauh. Yang perlu dicemaskan sekarang justru adalah pemasukannya. Berapa banyak pemasukan yang masuk ke kantong kita secara otomatis? Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita punya rumah, rumah itu langsung jadi beban. Rumah itu justru mengeluarkan uang dari kantong kita untuk pajaknya, untuk listriknya, untuk perawatannya, untuk airnya, untuk maintenance-nya, untuk walingkungnya, selalu akan menjadi begitu banyak, untuk cicilannya terutama ya. Begitu kita kehilangan pekerjaan kita, begitu kita kehilangan pemasukan yang cuma satu ini, cilaka, gawat sudah ya. Kalau misalnya uang yang masuk cuma satu doang sumbernya, itu dari kerja doang, begitu Anda sakit gigi aja gitu ya, atau Anda demam aja, Anda sudah nggak bisa kerja. Nah, sudah selesai. Penghasilan sudah mulai batuk-batuk. Jadi yang dipastikan pertama ada itu bukan rumahnya, karena rumah justru memastikan bahwa uang akan keluar banyak. Yang harus dipastikan pertama adalah pemasukan yang diperbanyak, passive income yang diperbanyak. Jadi buat Anda para Gen Z, yang pertama dipastikan adalah gimana caranya selain dari gaji, saya juga bisa dapat dari komisi, saya juga bisa dapat misalnya dari online ya, atau misalnya dari reseller, atau misalnya dari Anda membuka franchise kecil-kecilan, Anda membuka franchise es teh atau apapun gitu. Jadi uang masuk itu yang diperbanyak. Anda mau ngekos dulu enggak ada masalah, Anda mau nyewa dulu enggak apa-apa, tapi perbanyak sumber masuk ini sehingga kalau satu sumber masuknya hilang, ada sumber masuk yang lainnya. Dengan demikian di situ Anda justru merasa jauh lebih aman. Masuk akal kan?